Jumpa lagi dengan Josh grab 0 seri. Pada video kali ini saya akan aplikasi hormon gibrelin asid atau hormon GA3 untuk memaksimalkan atau menjadikan bunga PHP agar menjadi bunga sempurna dan menjadi buah pada varian Halloween. Kali ini saya menggunakan produknya Farm hormon gibrilin asidnya. E, GA3, ini anjuran dalam kemasan ini untuk 5 tetes 1 liter air. Karena 1 tetes itu 5 ppm. Jadi, kali ini saya akan aplikasikan 10 ppm pada 200 liter air. Ya, ulangi. Saya akan aplikasikan 10 ppm pada 200 mili air. Ini air biasa ya. Bukan air aqua. Air biasa. Bukan air mineral maksudnya. Ini air biasa. Kalau satu tetes ini isinya adalah 5 mili. Maka kita untuk mendapatkan 10 ppm kita harus berikan dua tetes seperti ini. Satu, dua, lalu kita akan aduk sampai rata. Ini saya menggunakan 10 ppm GA3-nya dengan 200 mili air. Ini satu gelas ini ukurannya 200 mili. Cara ini saya lakukan untuk memaksimalkan bunga PHP agar menjadi bunga sempurna. Selain pemupukan, cara kedua adalah pemberian hormon GA3 atau hormon gibrelin asid pada bunga anggur seperti ini. Gini ya. Ini bunganya terlihat di sini itu pucuknya ya jadi kita celupkan seperti ini terlihat ya pucuknya karena ini masih kecil kita celupkan seperti ini nah tujuannya agar bunga PHP itu nanti menjadi buah bunga sempurna ini akan berdampak kepada pucuk anggur ini nanti akan memanjang atau interknotnya semakin panjang tetapi tidak masalah, karena setelah berbuah nanti kita akan kembali lakukan fondasi pruning untuk pohon ini. Jadi seperti ini. Ini kita celupkan seperti ini. Terlihat ya. Sampai pucuk-pucuknya juga nggak apa-apa. Yang penting terkena bunganya nih. kurang lebih 5 detik lah. Oke, seperti itu. Semua kita begitukan supaya berhasil menjadi bunga sempurna. Pelan ini mudah patah bentuknya nih. Karena masih muda. Oke. Nanti itu saya contohkan beberapa saja karena saya mengambil gambar sendiri jadi susah megangin kameranya. Nanti akan kita celup semuanya seperti itu. Dengan tujuan, ini sudah kita celup ya. Dengan tujuan supaya bunga PHP ini nanti berja, berhasil menjadi bunga sempurna varian Halloween. Saya akan update eh, aplikasi GA3 ini satu minggu ke depan. Seperti apa hasilnya. Berhasil atau gagal saya akan upload tujuannya jika berhasil bisa ditiru, jika gagal jangan ditiru. Ini dalam pohon ini terdapat banyak sekali tersier yang saya buat. Nih. Dengan pemangkasan spur pruning, 1 sampai 3 mata tunas, maksimal 4. Tapi ini saya 1 sampai 3 mata tunas saja pada cabang yang masih relatif muda ya sudah coklat tetapi belum tua belum belum terlalu tua ya tersier ini saya buat dari tunas air yang saya tumbuhkan adalah tunas bat dari cabang tersier yang saya buat dari tunas air ini Jelas sampai di sini ya kawan-kawan sekian dulu semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan pengangguran semua, terutama para pemula yang sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi hormon giberalin asid GA3 untuk menjadikan bunga PHP berubah menjadi bunga sempurna dan nantinya menjadi buah pada varian anggur Halloween. Repaga